آتوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نقول بالله التوفيق. Masih lagi dalam adab doa memulai dengan ucapan hamdalah, yakni puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita minta, kita puji dulu. Puji Allah nusni alaih, kita ulangi pujian ke atas Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian mintalah segala hajat yang kita hajatkan kepada Allah Ta'ala dengan perasaan yang sungguh-sungguh lah. Nak sungguh-sungguh tadi. Bukannya main-main. Memang kita nak betul-betul. Minta dalam keadaan kita tu amat berhajat. Dalam keadaan hajat yang amat sangat. Dan dalam keadaan kita tadi fokus pada apa yang kita minta. Ya Rahimkillah. Setiap hambanya, setiap hamba Allah, hendaknya memulai semua urusannya dengan memuji Allah. Kan? Jadi malam kita pagi-pagi dah puji Allah dah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita dah mulakan siang kita dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Jaga-jaga tu terus puji Tuhan. Puji Allah. Kan? Baca zikir bagi asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Kan? Puji. Maknanya Allah Azza wa Jalla di atas kurniaan dia. Maknanya dia kembalikan ruh kita tadi ke jasad kita. Maknanya belum disampaikan ajal kita. Maknanya ada peluang lagi untuk menambah kebaikan dalam apa nama mizan hasanatina, mizan kebaikan, amalan kebaikan kita. Dan masih ada peluang lagi untuk memohon ampunan, istighfar kepada Allah Ta'ala. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. Begitu. Jadi maknanya istighfar, mohon ampun kepada Allah setelah kita puji Allah Ta'ala tadi kan. Masih ada peluang. Demikian juga ia memuji Allah dengan puji-pujian yang pantas baginya. Kerana Allah lah ahli bagi segala pujian. Selain daripada Allah Ta'ala, bukan ahli bagi segala pujian. Maksudnya kalau kita puji kawan-kawan kita di hadapan dia, maknanya kan, kita dia tu sahabat kita tu sepatutnya dia ambil tanah dia baling ke muka kita. Kan? Yahussu ala wujuhina at-turab. Kan? Maksudnya Nabi larang kita puji kawan kita depan dia. Seolah-olah kita ambil pisau, kita semelih leher dia. Ha gitu. Puji belakang tak apa? Puji belakang dianjurkan. Bahkan kita puji tersebut kebaikan kawan kita di belakang tadi kan? Maknanya satu kebaikan, tapi kalau depan dia itu satu keburukan. Jadi kenapa yang ahli bagi pujian ada hanya Allah Ta'ala sahaja? Sebab tu Allah puji diri dia sendiri. Allah puji diri dia sendiri. Allah turunkan ayat-ayat Quran, Allah puji diri sendiri. Allah ajar kita supaya kita kena puji dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Pujian bagi Allah Azza wa Jalla. Cara seperti ini lebih dekat kepada pengabulan doa. Istijabah doa. Allah Ta'ala suruh kita ni berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Tuhan kamu, doalah, mintalah ke aku, aku akan perkenankan permintaan kamu semua. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat ke atas Rasulullah
kemudian kita berdoa minta. Doa apa makna doa? Apa makna doa? Ad-du'a. Apa makna doa? Doa ni seru. Seruan. Ya kan? Ad-du'a makna seruan. Siapa yang kita seru? Allah. Allah. Wa qala rabbukum ud'uni, kata Tuhan kamu semua, serulah aku. Jangan seru selain Allah Ta'ala dan jangan seru bersama Allah Ta'ala suatu pun. Hanya seru Allah. Ya Allah, Allahumma, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghitu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya Allah. Again, ya Mannan, ya Hannan, ya Aziz, ya Ghafur, ya Syakur. Ya kan? Seru Allah Ta'ala dengan nama-nama dia yang terbaik, ya kan? Dan sifat-sifat dia yang tertinggi. Bahkan sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di sisi Arash pada hari kiamat. Hari kiamat, mana Nabi tadi akan doa minta kepada Allah Ta'ala ketika Al-Khala'iq, manusia, makhluk semua tadi dah lama dah tak larat tunggu dah. Lama sangat duduk tunggu di mahsyar tu kan. Sehingga pakat, jomlah kita pergi jumpa kan Adam alaihi salam. Maka fayadhabuna ila Adam faqalu ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadayhi kan isfa' lana ala tara ma nahnu fihi. Hai Adam, engkau bapa manusia, ya Allah ciptakan engkau dengan dua tangannya, berilah syafaat kepada kami. Tidakkah engkau lihat keadaan kami sekarang ini? Qala Adam alaihi salam, inna Allah ghadiba al-yawma lam yaghdab mithlahu qablahu. Sebenarnya Allah Ta'ala murka sangat hari ini. Dan dia sangat murka, tidak seperti mana dia murka sebelum ni. Murka Allah Ta'ala hari ini sungguh murka. Dan Adam alaihi salam pun sebut kesalahan dia, kesilapan dia sebelum tu. Maka dia i'tizar, dia minta uzur. Aku tak boleh. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh, pergi kamu semua kepada Nuh alaihi salam. Pergi Nuh. Fayadhabuna ila Nuh, semua pakat pergi jumpa Nabi Nuh alaihi salam. Faqalu ya Nuh, siapa kata Nuh kau lah Nabi Rasul Allah Ta'ala yang pertama gini. Sampai Nuh pun bagi i'tizar, minta bagi keuzuran. Aku tak boleh. Aku dah doa dah untuk kaum, untuk manusia semua tadi dibinasakan dulu. Tenggelam, bumi habis semua. Pergi cari orang lain, cari orang lain. Ibrahim AS, Musa AS, sampai kepada Isa, kepada sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ana laha, ana laha. Akulah dia orangnya, akulah dia, kata Nabi SAW. Maka Nabi pun sujud di bawah, di sisi Arash. Dan Nabi sujud ila masya Allah sujud, mana Nabi sujud ikut kehendak Allah Ta'ala. Lama mana Nabi sujud, sampailah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qum irfa' isfa' tushaffa', bangun, berilah syafaat, engkau lah akan diberi apa penghormatan untuk memberi syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah Ta'ala supaya didirikan al-mizan, timbangan. Maka dirikan al-mizan, maka dihisablah manusia tadi kan, dihisab begitu untuk dipercepatkan hisab, sebab manusia dah lama 50 ribu tahun di mahsyar tadi kan, 50 ribu tahun kan, satu jangka masa panjang, jangka masa yang terlalu lama lah. Kan ha. Menunggu tu, penantian itu satu, saya tak kata pun, 50 ribu tahun kan. Penantian itu satu penyiksaan. Tunggulah. Kan? Lama tunggu. Tak tunggu cepat kan. Kita tak tunggu pun mai umur tahap ni, tiba-tiba dia mari dah. Rasa macam baru kelmarin. Kan? Rasa macam kemarin ya aku tadi budak-budak, kemarin ya aku remaja,
hari ni aku jadi orang tua. Kan? Tengok-tengok kening dah berubah dah. Subhanallahil azim. Kan? Jadi gitu. Maknanya waja'akumun nadhir. Ja'akumun nadhir, datang kepada kamu an-nadhir, iaitu yang memberi peringatan. Asyib uban. Dah bagi tahu dah, masa dah dekat. Jangan duk leka, jangan duk lalai lagi. Duk kejar dunia yang tak pernah dapat. Dunia ni macam bayang-bayang. Kita kejar dia tak pernah dapat. Bayang. Nak pegang dia tak boleh. Macam itulah dunia ni. Mata'un. Qalilun. Keseronokan. Kenikmatan. Yang sedikit, yang sementara. Tinggal. Kerja siang malam, kumpul, 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 tinggal. Kumpul banyak-banyak, tinggal. Untuk orang yang di belakang. Yang seronoknya siapa? Orang belakang. Kita ni berpenat lelah sampai sembahyang jemaah tak tahu ke mana dah. Tu dia. Bila dah duduk atas kerusi roda tu barulah teringat. Nak pergi masjid. Siapa boleh bawa aku pergi masjid? Dengar azan menangis. Teringin nak pergi masjid. Tak boleh pergi, siapa nak bawa? Anak-anak nak bawa. Mereka pun ada kerja mereka masing-masing. Duduklah di rumah atas kerusi roda seorang-seorang. Makan pun orang suap. Ya. Tak kira lah lepas solat fardu ke, lepas solat sunat ke, anytime. Masuk atas kereta ke, duduk seorang-seorang teringat ke. Tapi doa Nabi masa solat dia doa dalam sujud. Dalam sujud ya. Lepas sujud, lepas solat tak diriwayatkan bahawa Nabi SAW berdoa beramai-ramai. Kan? Cuma Nabi sebut, Nabi semua Nabi sebut. Cuma Nabi sebut mana dia antara tempat-tempat makbul doa tadi lepas solat fardu. Kan? Tempat-tempat makbul doa. Wallahu a'lam. Disebut tu. Maknanya tapi kalau secara berjemaah, jama'i tak. Tapi as-salatu lughatan ad-du'a. Solat tu sendiri dari sudut bahasa adalah doa. Mana dalam solat dah berdoa lah. Sudah syekh, saya ingat syekh masyhur dia kata apa, aku pelik tengok orang. Lepas sembahyang baru nak minta. Dalam sembahyang tadi tak minta. Dia pun sedang bermunajat dengan Tuhan dia bawah. Masa tu dia pun tak minta. Dah habis dah munajat baru nak minta. Macam kita pergi jumpa raja lah. Duduk depan raja tak minta. Balik rumah baru nak mesej dekat raja. Naik WhatsApp dekat Sultan. Tuanku, saya sebenarnya tadi jumpa nak minta ni, nak minta ni. Kan? Apa Sultan tadi nak kata kita? Tadi hang jumpa aku tak apa? Kan? Tak teringat nak abang tadi kita. Ha gitu. Continue wirid kita. Bukan disunnahkan. Tak disunnahkan pun. Bukan sunnah dan bukan sunat. Berdoa, mengaminkan doa bagi imam selepas solat, solat fardu. Tak ada sunnah Nabi pun. Sahabat tak pernah buat pun. Soalan saya. Ya. Teruskan wirid. Wirid tu yang lepas fardu kita dah habis yang. Ataupun kita nak doa, macam doa. Doa kita sendiri ya. Tak, kalau kita nak teruskan wirid yang pagi petang pagi tu, silakan. Terus je doa, tak ada. Terus salah. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Teruskan. Nak alih tempat pun tak apa juga. Pasal tak seronok tahun ni nak beli sandang. Pergi cari tempat beli sandang. Tapi ustaz tu belum, imam tu belum habis doa lagi. Ikut suka kita lah. Seri mersing masing-masing. Ikut suka kan. Nafsi-nafsi, benda aktiviti. Aktiviti selepas solat, aktiviti bebas. Adapun aktiviti dalam solat, kena ikut imam. Lepas solat ni tak ada ustaz. Kalau lepas solat, kita mesti duduk tempat tu juga tak boleh bergerak sampai habis. Mesti duduk? Mesti duduk tak ada lah. Tak ada. Mana kalau kita nak duduk tunggu tu, boleh tak nak masalah. Afdal. Kan? Habislah. Habislah dengan imam tak ada apa-apa. Assalamualaikum tu, kita tak kenal dah imam. Tak kenal dah. Kita boleh pergi. Mana kita nak pergi? Aktiviti bebas. Dia nak marah, marah. Ha? Sengah orang dia marah.
biasanya imam tak marah, yang marah tu siak ataupun muazzin lah. Tunggu lu bagi imam habis doa lu baru bangun. AJK. Oh, mananya suruh orang tunggu lu. Tak ada orang nak kasar. Ada belah sana, belah sana, belah sana lah. Ada belah sana. Tapi bukan tempat kampung saya tu kampung sebelah tu lah aku tu. Ha, kawan saya beritahu lah. Wih, garang dah kita. Garang siap muazzin tu. Pasal apa? Tadi lepas sembahyang tadi dia beritahu ke mikrofon. Tunggu dulu. Oh, bagi habis doa dulu. Salam dulu semua kan. Kena aktiviti. Dia kena bersalaman secara bulatan. Ha, baru habis aktiviti. Ha, baru habis. Kita punya aktiviti ibadah kita di masjid. Oh, macam tu dia marah. Kalau dia tak marah depan, dia marah kat belakang. Ha, happy dah lah nak marah. Kalau dia marah depan kita, kita boleh jawab kan. Weh, ikut suka aku lah. Pahala bakul masing-masing. Dia jawab kasar, kita pun tak suka jawab kasar lah. Itu tak elok lah kan. Itu maknanya kita tak suka jawab kasar lah. Kita kata, tak apalah kita. Masing-masing kan. Ha, jawab gitu lah. Dia nak marah juga, dia sekat kita kat jalan tu. Tapi kita keluar tu, kita ambil telefon 999 lah. Kan, saya telah dihalang keluar daripada masjid 999 kan? Kan kita ada hak nak keluar masjid kan, keluar masuk masjid, dia tahan kita. Ha, gitu. Tapi orang macam tu nak buat macam mana? Dia berasa dia mengaji habis, padahal mengaji memang tak habis pun kan. Baik, Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Ni bila? Mahsyar tu lah. Wa qul yusma' laka, cakaplah, akan didengar percakapanmu. Wasal tu'tahu, mintalah, kamu akan diberi. Washfa' tushaffa', mesti engkau akan diberi. Mintalah untuk memberi syafaat, engkau akan diberi penghormatan untuk memberi syafaat. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam solatnya. Dalam solat. Tentunya ini dalam solat apa nama? Kan, sama ada solat sunat atau fardu di belakang Nabi lah kan. Namun tidak mengagungkan Allah dan tidak berselawat kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan bersabda, idza salla ahadukum, bila seorang kamu solat, kan, falyabda' bitahmidi rabbihi azza wa jalla wa thana' alaih, mulakan dengan memuji Allah dan ulangan pujian terhadapnya dalam apa nama doa. Summa yusalli ala Nabi SAW, berselawat ke atas Nabi SAW. Summa yad'u ba'du bima sya'ab, doalah dengan apa yang dia kehendaki selepas itu. Minta lah kan. Dalam selawat sesujud tu pun masih alhamdulillah. Tak. Maknanya kan dalam solat tadi kita, mana kita dah ada baca Fatihah kan, dalam solat tadi ada selawat ke atas Rasulullah SAW semua kan. Ha, itu lepas dalam sujud terakhir, dalam sujud terakhir kan, kita baca doa Allahumma ya muqallibal qulub kan, doa yang diajar oleh Nabi SAW. Jika ia meninggalkan selawat kepada Nabi, niscaya pengambulan doanya bisa terhalang. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, kullu du'ain mahjubun, semua doa terhalang. Hatta yusalliya ala Nabi, hatta yusalliya ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sehingga dibacakan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis Fudalah yang telah lalu. Yang ke-8, hendaklah ia memulai berdoa untuk dirinya terlebih dahulu lah. Doa minta untuk kita dulu. Kan? Allahumma ighfirli. Lepas tu sambung. Wali walidayya. Allahumma ighfirli. Wali walidayya. رحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات. هكذا في dalam كتاب الله terdapat sebuah isyarat tentang berdoa untuk diri sendiri. Allah Taala berfirman, rabbi ighfir li wa li walidayya. Kemana qala rabbi ighfir li wa li akhi, siapa kata ni? Nabi Musa alaihi salam. Ketika mana? Ketika Samiri tu kan, Samiri dah buat jahat tu, dia buat berhala apa semua kan, buat lembu tadi. Maka dia marah kat Nabi Harun AS, pasal apa? Tak halang dia apa?
Kan? Jadi maknanya Harun jawablah. Lepas tu dia pun berdoa lah kepada Allah tadi setelah selesai tu kan. Tuhan ku ampunkanlah bagiku dan bagi saudaraku Harun alaihissalam. Demikian pula firmannya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwani. Mana Allah Ta'ala ajar kita berdoa dalam Quran. Rabbana, orang-orang beriman berkata, hai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami. Wa li ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami. Alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan iman, dengan beriman kepada Allah. Wa la taj'al fi qulubina, ya Allah, janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ghillan, hasad dengki, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Begitu. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apabila menjenguk seseorang dan mendoakannya, beliau memulainya untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Sungguh-sungguh dalam meminta betul-betul, jangan main-main. Ni kita tengok orang kata berdoa kan. Doa kat masjid, kita tengoklah kan. Kita tengok dia, tengok kita balik. Pusing. Gitu. Maksud dia nak marah kita tu. Sebab tak berdoa macam dia kan. Dia berdoa, kita tengok, kita bangun tengok. Supaya apa? Supaya dia tengok kita tu, suruh kita tengok dia. Lepas tu dia tengok dengan mata yang marah kan. Apa dia ni, bodoh kan. Tak mau baca doa dulu. Bacalah doa dulu. Baca doa. Lepas tu tengok sana. Mana orang ni tak sungguh-sungguh dalam doa. Cuba lepas tu kita tanya dia. Tadi yang doa belakang imam ni, imam minta apa? Tanya dia. Dan kalau kita sempat sembang dia lah. Tapi tak sempat sembang pun. Kalau kita nak sembang betul lah. Kan nak kenal dia apa? Tanya. Dah tanya tadi yang minta apa ke tu imam? Kata tu imam pula. Tadi tu imam minta apa? Yang kata amin tu. Tu imam minta apa? Mana aku tahu, mesti tu imam minta yang baik. Sebab dia tak faham bahasa Arab. Doa dia pun kena bahasa Arab. Tidak, tak sah doa. Amin. Kan? Lepas tu pula, translate pula. Dah doa dah 10 minit. Translate 10 minit, 15, 20 minit. Kalau hari Jumaat tu, ya Allah, dia doa. Lepas ni doa bisa baru pula tempat saya duduk. Doa tambah. Cerita habis. Masjid ni dah terbina, tersegam, indah. Dah ada dinding berdiri dengan tegak. Dah ada lampu duduk nyala. Dia sebut detail lalu doa dia tadi kan. Oh, di masjid kami tu. Masjid kami di mana? Tak ada cerita lah. Terurah kan? Jadi gitu. Tak, kalau nak tengok, kalau nak orang tengok. Tak ada, di tempat lain tak ada. Dia hanya di situ saja. Special. Kan? Pergi sampai Jumaat tu. Orang perempuan tak pergi lah Jumaat kan, orang lelaki. Dia cerita habis. Lepas tu lah kali minta kaya lah. Bagilah kekayaan kepada penderma cat, semua penderma ni. Kan? Yang telah menderma apa semua. Kan? Kekayaan yang melimpah ruah kan. Lepas tu kalau ada yang sakit, orang sembuh Allah. Kalau ada yang, ya Allah. Dia cerita habis kat Allah Ta'ala. Padahal, Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Komplit tu imam weh. Kalau tu imam dengar apa yang saya cakap. Kan? Komplit doa. Kan, orang dia tu, amin. Yang pakai mic tu depan tu lah, muazzin tadi kan. Amin. Amin. Kan, supaya orang belakang ni, amin kan. Good. Mungkin dia ada antara penyumbang kot. Tapi ya lah sebut benda macam tu. Lagi pesan baru pula, imam tu. Tak tahulah, ya Allah. Kan, tak lagi maitan baca ya Quran kan. Baca dengan berlagu. Kan dalam khutbah tu mai sampai ayat Quran kan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tempat lain tu dah. Masjid tu kan, masjid kami. Ya. Nampak tak? Keunikan, benda keunikan, kebaruan. Kebidaahan ni. Kan? Itu cerita dia. Ha? Patut. Boleh. Cakap Melayu. Tapi depa takut. Tak tahu lah. Takkan mereka nak kata Allah tak faham kot. Mereka translate. Mungkin mereka makmum ni tak faham kot. No. Mereka takut makmum duk syok. Mereka doa apa kot. Mereka terjemah. Terjemah. Letih. Kalau mereka ingat, mereka kata, tak mau doa, sudahlah kami dah doa. Kan? Tak mau doa, belah. Ha, gitu.
letih. Tapi nak mengadu ke siapa? Kan? Mengadu ke orang dia agak, orang depa juga. Ha? Habis tu. Doa ni. Sungguh-sungguh dalam minta. Janganlah seseorang ragu-ragu dalam berdoa atau yang mengucapkan pengecualian dengan berucap. Jika engkau memang berkehendak, oh, ya Allah, kalau engkau nak kehendak, bagilah. itu maknanya tak sungguh-sungguh lah. Kalau engkau nak bagi, bagi. Ya Allah, kalau engkau rasa nak masukkan aku dalam syurga, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Kan? Tapi aku tahu aku memang tak layak untuk syurgamu. Kan? Ya Allah, namun nak saya bersungguh apa nama? Namun nak saya bersungguh-sungguh dalam meminta kerana Nabi SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum. Janganlah seseorang kamu berkata dalam doa dia, Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkanlah aku kalau kamu mau. Ha? Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mahu. Allahumma rizukni in syi'ta. Ya Allah, rezekikan aku jika engkau mahu. Jangan kata macam tu. Waliya'zim fil mas'alah, maka hendaklah dia sungguh-sungguh dalam permintaan. Fa innahu, kerana Allah Taala tu yaf'alu ma yasha', dia buat apa yang dia kehendaki. Tak ada kata gitu. La mukriha lahu, tak ada siapa paksa dia. Tak ada siapa boleh paksa dia. Jadi kita minta-mintalah dengan sungguh-sungguh. Selayaknya seseorang dalam doa selayaknya seseorang bersungguh-sungguh dalam doa, minta tadi, menyeru. Doa adalah ibadah. Maka itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar. Adapun cara seperti ini lebih dekat kepada pengabulan doa. Minta dengan sungguh-sungguh tadi kan. Berkenak dengan sungguh-sungguh. Ha gitu. Saya teringat kawan saya. Dia teringin nak anak lelaki. Kan dia berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia menangis dalam doa dia semua kan. Menangis semua. Dia cerita tu masa dia dapat anak lelaki lah. Nak cerita pengajaran pada kita kan. Bangun tengah malam, doa dia kejap isteri dia. Dia ajak isteri dia solat, doa, minta. Anak perempuan lah. Dapat anak lelaki. Kesungguhan dalam doa tu, Allah pasti makbulkan. Oh, gitu. Anak lelaki pun, alhamdulillah sekarang dah hafiz Quran. Apa Quran dah. Dia ni asalnya kawan saya ni orang, yalah. Kerja elektrik-elektrik ni lah. Tapi dia rajin belajar apa semua. Dia boleh mengajar pula agama. Masya Allah. Ha, gitu. Dalam kita belajar, kita boleh ajar lah. Kan? Itu cerita dia. Anak pun dah belajar hafal Quran, dah belajar agama. Masya Allah. Ha, gitu. Anak pun dah dewasa besar lah. Gitu. Wallahualam. Yang ke-10, menghadirkan hati dalam berdoa. Doa dengan hati kita sekali lah. Sepenuh hati. Doa, zikir, macam tu lah. Seseorang hendaklah menghadirkan hatinya dan memusatkan fikirannya dalam berdoa. Memang tu, macam tu, fokus dia. Janganlah ia berdoa dengan lisannya saja, lidah ya. Sementara hatinya entah ke mana. Kan? Hati dan mata tadi lah, doa tengok rata kan. Tengok rata berdoa. Doa apa? Dia tak khusyuk dalam doa dia kan. Kita nak khusyuk doa ni, kita minta sendiri lah. Kita minta sendiri. Sebab doa tidak akan dimakbulkan dengan cara seperti itu. Itulah kata aku lama dah doa, tak dapat. Jadi ini satu pun. Manakala kita kata kita dah doa lama, tak dapat-dapat, maka memang tak dapat pun. Allah tak pandang pun doa kita kan. Jangan kata, aku lama dah minta. Tak nampak pun. Yeah. Minta nak boleh terbang. Mana boleh. Kan? Boleh juga naik kapal terbang. Rasulullah bersabda, udu Allah Ta'ala, berdoalah kamu semua kepada Allah Ta'ala, wa antum muqinuna bil ijabati. Sedangkan kamu yakin bahawa doa kamu akan dimakbulkan. Oh, tu dia. Nah, kita ni kalau ada kesempitan apa-apa, kenapa tak minta kepada Allah Ta'ala? Tak ada orang tak ada kesempitan, betul tak? Tak ada orang tak ada kesempitan. Mesti akan datang pada kita satu masa atau beberapa masa, kita dalam keadaan kesempitan yang amat sangat. Masa tu kita doa kepada Allah. Kan? Di antara tempat-tempat makbul doa ni masa kita kesempitan. Tengok tak yang terkurung dalam gua tu, berapa orang? 3 orang.
Tiga orang yang terkurung dalam gua tu kan. Dalam keadaan kesempitan, tak ada arah. Tak ada daya upaya arah. Tengok Allah bagaimana? Allah makbulkan doa dia. Begitu. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan memperkenankan doa daripada hati yang lalai, leka. Aduh. Mesti sungguh-sungguhlah hati kita minta ni, Allah, aku nak sungguh ni. Kan? Nak apa? Nak apa? Semua kita nak kan? Nak sesuatu yang menguntungkan kita lah. Dunia dan akhirat kita. Kita nak tadi. Nak kebaikan dunia akhirat. Tidak, disuruh kita doa tadi. Atina Rabbana atina fid dunya hasanah. Berilah kepada kami dunia ni baik. Kan? Okay? Fil akhirati hasanah. Dari akhirat tu baik. Wa qina azabannar. Peliharalah kami daripada azab neraka. Tengok kita sini. Wajib bagi seorang hamba bila berdoa kepada Allah untuk menghadirkan hati dan memusatkan fikirannya. Selain itu hendaknya mentadabburi apa yang diucapkannya. Tadabbur. Menghayati apa yang kita ucapkan. Dalam doa tadi kan. Allah ya hayyu. Ya hayyu. Allahumma ya hayyu. Tuhan yang maha hidup. Kan? Semuanya akan binasa, akan mati, akan hanya Allah Ta'ala yang maha hidup. Kan? Tidak ada awal baginya, tidak ada mananya akhir baginya. Huwal awwalu, dialah yang awal. Huwal awwalu, dialah yang awal. Huwal akhiru, dialah yang akhir. Allah Ta'ala tadi kan, tidak ada permulaan. Allah Azza wa Jalla hayyu ya qayyum, yang maha menguruskan kan, diuruskan pergerakan matahari, gerakan bulan, ditukarkan malam kepada siang, lepas siang datanglah malam. Begitulah sejak daripada dulu sampai hari ini sampai hari kiamat. Tadabbur. Qayyum, yang maha menguruskan. Sesuatu pun tak terlepas daripada ilmu Allah, tak terlepas daripada pandangan Allah, tak terlepas daripada kekuasaan Allah. Tadabbur. Maka disitulah dia akan mari. Kekuatan jiwa tu dia akan mari. Dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, kekuatan tu dia akan mari. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum, dia pun buat benda pelik-pelik. Apa pelik-pelik? Dia pun sikit boleh pergi lawan dengan jumlah yang ramai. Madinah ni besar mana ya? Rom tu besar mana? Farsi tu besar mana? Kan kekuatan ni. Kan? Ah, tu cerita dia. Sebab apa? Sebab mereka terlalu menghayati, terlalu mentadabburi apa yang sampai kepada mereka daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Tengok. Hendaklah pula doa itu keluar dari hatinya. Keluar daripada hati itu sebelum keluar daripada lisannya. Doa tadi kan? Doa dengan sungguh-sungguh. Tak ada orang yang tak ada hajat. Aku tak ada hajat apa-apa, pembohong. Semua orang ada hajat. Bila dan bila kata nama makhluk ni, semua berhajat. Allah kata antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua sangat berhajat kepada Allah. Ha gitu. Kaya tahu mana, sihat tahu mana, masih dalam keadaan amat berhajat kepada Allah. Ya. Kalau orang kaya, dia berhajat kepada pertolongan Allah, perlindungan Allah untuk melindungi dia, harta benda dia, keluarga dia. Ya, berhajat. Takat bodyguard. Bodyguard ataupun apa nama security tu sampai masa dia mengantuk, dia lena. Nama dia kerja malam. Shift malam. Kerja apa? Ini kan? Security tu kan. Dia mengantuk je kita juga. Malam, malam memang nak tidur. Dia kerja malam. Malam pakai uniform tu, duduk tak kerja tu. Ruh dia tak tahu pergi mana dah. Jasad di situ lah. Ha, gitu. Kecuali ada kereta pergi pon, terkejut dia kan. Mau dia angkat yang tu, palang pagar, palang tu lah. Itu masuk tu. Sebagaimana sebutkan dalam bahagian akhir hadis yang telah lalu. Yang ke-11, yakin doanya dimakbulkan. Akhirnya yakin.
bahawa doa kita akan dimakbulkan. Seorang hamba adalah yakin doanya dikabulkan kerana Allah telah menjanjikan hal itu. Kena yakin lah. Sama ada dapat sekarang cash ataupun dapat yang lebih baik daripada yang kita minta, pasti dapat. Ataupun Allah nak simpan, nak bagi di alam yang selepas itu. Alam selepas alam ni lah. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu, anni, tentangku, akan fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Ujibu da'wata da'i, aku memperkenankan seruan orang yang menyeru, orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia menyeru aku, apabila dia berdoa kepada aku. Demikian juga seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, ud'ullaha wa antum muqiruna bil ijabah, berdoalah pada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa kamu akan, doa kamu akan dimakbulkan. Wajib bagi seorang hamba membenarkan, mengakui apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kerana tidak akan, kerana dia, yakni Allah, tidak akan mengingkari janjinya. Wajib diketahui juga bagi setiap mukmin bahwasanya tidaklah ia mendapatkan dari doanya melainkan kebaikan. Oh, ya. Kemudian tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa dan untuk memutus tali silaturahim. Ini tak diterima doa. Bahkan doa itu dosa lah. Doa untuk suatu perbuatan dosa atau memutus silaturahim tidak akan dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'ala." Tidak ada seorang pun yang berdoa dengan satu doa kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta. "Au kaffa anhu min as-su'i mislahu." Ataupun dia minta supaya Allah Taala jauhkan dia daripada keburukan, maka Allah makbulkan. "Ma lam yad'u bi ithmin." Selama mana dia tidak berdoa dengan dosa, atau qati'ati rahimin, ataupun doa untuk memutuskan silaturahim. Ini tak diterima. Hendaknya seorang hamba menghindari doa yang berisi keburukan dan perbuatan dosa. Akan tetapi mendoakan kebinasaan orang-orang kafir dan orang-orang zalim tidak termasuk dalam bab ini, bahkan dibenarkan. Yang pernah berlaku zaman sahabat, hatta Nabi SAW pernah doakan keburukan, Allahumma la'an Ra'al wa Zakwan. Agan, Usayyah. Nabi pernah doakan supaya Allah laknati kabilah-kabilah ni. Kabilah-kabilah yang telah membunuh qurra, apa nama, para penghafal Al-Quran. Kan, sahabat-sahabat Nabi kan, dia bunuh. Dia panggil supaya ajar mereka Islam. Mereka kata, kami masuk Islam. Ajar, hantarlah orang ajarkan kepada kami Islam. Tiba-tiba bila dia hantar, dia bunuh habis semua sahabat-sahabat Nabi tadi kan. Maka Nabi berdoa, qanata syahran. Nabi berkunut sebulan berdoa kebinasaan atas puak-puak ni. Tapi akhirnya ada yang masuk Islam lah. Ha, gitu. Doa kebinasaan. Kita rasa orang zalim ni kita. Ha, kita rasa kah? Kita rasa kah betul-betul? Aku rasa dia ni macam zalim ke aku. Okey, betul lah. Maka boleh. Tapi tak ada binasa. Boleh doa kebinasaan. Sehingga sahabat tu doakan kebinasaan orang tu. Yang apa nama, fitnah dia. Dia mati, orang tu mati tadi kan. Ha? Walaupun yang zalim tu orang Islam. Ya. Ya. Dengan main-main, orang zalim. Ataupun kita cakap dia Allah, kita doa supaya Allah balaskan, tak adalah minta. Tak ada masalah. Pulang. Hak, masing-masing, tak ada dosa. Ya Allah, kau jangan matikan dia itu melainkan dalam keadaan mati strok. Ya kan? Tak ada masalah. Orang Islam, Islam tak Islam sama. Islam hatta orang tak Islam pun kalau dia minta pada Allah Ta'ala, Tuan Allah, dia ni semua zalim pada saya, Tuan Allah kasih teruk sama dia. Kan? Ha. Hatta doa orang kafir tadi, kalau orang yang menzalimi dia akan kena. Jangan main-main. Kan? Tidak ada hijab antara Allah dengan antara orang yang dizalimi. Allah la'ansurannaka walau ba'da hinin. Aku pasti akan tolong kau walau selepas beberapa masa. Oh. Hari ni dia tak kena. Ha, doa lah aku relax, tak ada apa pun. Ha, tengok masa aku duduk besar. Ha. Ha, tak ada sikit apa pun. Ha, tengok. Ha, doa lah kan supaya aku kena macam ni kan. Ya, dah doa. Aku tak kena pun. Tak kena pun. Ha, tak apa. Tunggu lah. Tunggu masa dia.
akan tiba masanya. Pernah ada satu seorang ketika seorang sahabat bernama Sa'ad tu kan, yang dia ni fitnah dia. Allahumma atil amma ana sa'ad'u bithalatin. Adapun aku akan berdoa untuk tiga perkara. Allahumma atil umrah, ya Allah panjangkan umurnya. Wa atil faqrah, panjangkanlah kefakirannya, biar dia hidup melarat, merempat. Wa'aridhu lil fitan, engkau hadapkanlah dia kepada fitnah dunia tadi. Maka perawi ini cerita saat sahabat dah mati dah, kawan ni umur panjang lagi, dia merempat pergi jalan sehingga bulu kening dia dah panjang, dah putih, tutup mata dah. Dia kata ra'aituhu, aku nampak dia duk mengorat nak darah lagi. Orang tanya apa siapa orang ni? Asabatni da'watu Sa'din. Aku kena doa, aku kena doa Sa'ad. Umur panjang. Merempat. Kan? Umur dah tak nak duduk mengorat nak darah lagi. Siapa nak ke dia? Kan? Nah, panggil dia macam tu. Jadi mana doa dia kena doa. Allahumma atil faqrah. Ya, ya Allah, panjangkanlah umur dia. Jadi orang menzalimi itu, kita boleh doa apa saja nak doa kat dia. Kan? Itu yang yang Allah beri izin pada kita lah. Dia dah rosakkan kehidupan kita, kan? Jadi maknanya Allah bagi peluang kepada kita pulang. Sebab tu kata orang Arab, la tazliman in kunta muqtadira fa inna az-zulma yufdi ila an-nadam. Janganlah engkau berlaku zalim bila engkau berkuasa, kerana kezaliman itu akan membawa kepada penyesalan. Akhirnya menyesal dunia dan akhirat. Dunia kena, akhirat pun kena. Nak minta maaf kawan tu mati dah. Tunggulah hari pertemuan yang tak ada dinar dan tak ada dolar. Ringgit-ringgit lagi tak ada. Kemudian jenis doa seperti itu banyak terdapat dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah mendoakan kebinasaan bagi orang-orang kafir. Kemudian yang ke-13, tidak mendoakan keburukan atas diri, anak dan harta. Jangan doa keburukan atas keluarga kita. Kan? Dia marah sangat dekat anak dia, dia kata, kan? Macam Mak Juraij kan? Mak Juraij. Yang kau matikan dia, melainkan kau fitnahkan dia dengan wanita bariyah. Wanita bari, wanita, kan? Pelacur macam itulah. Kan berlaku kan hadis Juraij tu kan? Jangan kita doakan keburukan untuk anak kita apa semua. Nanti kita menyesal sendiri. Jangan doakan atas diri kita juga keburukan. Atas diri ni keburukan. Kalau untuk diri, kebaikan. Untuk diri mana kebaikan. Atas diri, keburukan. Jangan doakan keburukan atas diri. Kita minta sehat, jangan minta bagi tak sehat. Wajib atas orang Muslim untuk menghindari doa keburukan atas diri dia, anak dia, atau hartanya. Doa seperti ini banyak dilakukan orang-orang apabila ia sedang marah kerana suatu perkara. Dia marah kan? Dia sebut benda pelik-pelik. Bahkan kadang-kadang seseorang berdoa dalam keadaan marah tersebut bertepatan dengan waktunya terkabulnya doa, sehingga Allah mengabulkan doa dia. Doa tak elok tadi kan? Allah. Nabi Islam telah melarang hal itu. Beliau bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kamu doa keburukan atas diri kamu. Wala tad'u ala auladikum, jangan doa keburukan atas anak-anak kamu. Wala tad'u ala amwalikum, jangan berdoa atas keburukan atas harta benda kamu. La tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Maka tidaklah maknanya tepat masa kita minta itu waktu istijabah, melainkan akan dikabulkan permintaan kita. Kemudian tidak berdoa meminta kematian kerana kemudaratan atau musibah yang menimpanya. Telah disebutkan takhrij dah. Ini dah ada sebut sebelum ni. Kan takhrij hadis ni maknanya riwayat siapa-siapa dah sebut dah sebelum ni.
Kalau bahasa kita dia panggil apa? IBID. IBID tu kan? Ha. IBID ni bahasa apa? Bahasa apa? IBID. IBID apa? Mana ya? Dah lepas rujukan dia kan? Ha, dia takhris dia dah lepas dah. Tidak doa minta kematian kerana mudarat yang dan musibah yang menimpanya. Tu dia. Tak tahan sakit lah, ya, doa minta mati cepat. Dengan. Kalau terpaksa minta kan. Kalau wa'inkan ala buddha. Hadis bawah tu tu. Kan? Ni. Tengok hadis tu. Rasulullah SAW bersabda, la tad'u bil mauti wa la tatamannau. Jangan berdoa minta mati. Janganlah kamu bercita-cita untuk mati. Faman kana da'iyan la buddha falyakul. Kalau dah tak terpaksa nak doa juga, terpaksa juga tak tahan lah ni. Falyakul. Allahumma ahini. Ya Allah hidupkanlah aku idza kanatil hayatu khairan li. Kalau kehidupan itu baik bagiku. Saya tak teringat hadis ni ketika kawan sakit sangat. Sakit sangat dah tak tahan dah. Kemo. Kanser darah. Tak tahan dah. Tolong cakap pun tak pernah butir dah bunyi. Doa lah pergi cepat sikit dia kata tak tahan dah. Tak teringat hadis ni. Tapi dia cakap dengan saya apa petang tu pagi esok tak ada. Ha. Di hospital tentera. Macam tu. Jadi doa dia, Allahumma ahyini. Doa Nabi aja. Tak tahan dah kita tak tahan lah. Cakap tak boleh lah, pecah habis dalam ni. Kimo tu. Kimo ni dibunuh habis. Ya kan? Dibunuh habis hak baik kena bunuh, hak jahat kena bunuh. Ya? Tak tahan lah. Pecah dalam ni. Habis cakap pun tak putih. Cancer lah. Oh. Lepas tu petang tu cakap tu, ya Allah. Tak apalah kita doa baik lah kan. Doa. Masih ada harapan. Tapi tu. Petang tu cakap. Pagi esok sampai berita. Ataupun tengah malam tu dah tak ada. Mati. Kawan baik. Rahimahullah. Allahumma ghafirullah wa rahmatullah wa afillah wa afu'anuh. Kawan yang sangat baik. Tak. Doa macam ni. Ni hak sunnah yang Nabi ajar. Allahumma ahyini. Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah hidupkanlah aku kalau kehidupan itu baik untuk aku. Allah Maha mengetahui mana baik untuk kita. Bila kematian ni tak ada apa-apa, habis tutup buku. Tapi mana dia tahu saat-saat dekat sikit sakit yang kita sangka, yang kata yang kita sangka bahawa itulah ada akhir hayat kita macam Sa'ad bin Waqqas. Radhiyallahu anhu. Hari Fatu Makkah tu kan, dia sakit, jatuh sakit sungguh-sungguh. Dan dia rasa dia nak mati dah. Sampai dia nak panggil yang salah, dia nak sedekah seluruh harta dia. Nak bagi. Tegan Nabi kita tak. Separuh, tak bagi. Dua per tiga, tak bagi. Satu per tiga, satu per tiga banyak. Nabi kita. Kan? Tapi, yang mati Sa'ad bin Khawlah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Waqqas tak mati. Nabi kata la'alallah, semoga Allah Ta'ala akan panjangkan umur engkau, yang mana dengan engkau ni Allah akan angkatkan Islam. Allah akan angkat satu kaum, Allah akan hinakan satu kaum. Allah angkat kaum yang beriman, Allah hina kaum yang kafir. Dengan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kan kita ni sangka kita nak mati dah. Kan? Israf alal maut, dekat nak mati lah. Kan? Tiba-tiba Allah tak takdirkan kita mati lagi. Berpantang maut sebelum ajal, kata orang Melayu. Kan? Tak mati. Mana kita tahu? Sakit lah amat tengah ni. Allahumma ahyini, ya Allah. Hidupkanlah aku. Kalau terpaksa doa. Hidupkanlah aku sekiranya doa itu, sekiranya hidup itu baik untukku. Watawaffani, matikan aku idza kanatil wafatu khairan li. Kalau matikanlah aku kalau kematian itu baik untukku. Itu kalau terpaksa berdoa. Kalau ya Allah mati cepat dah kan. Dah. Mananya? Mana tahu?
kebaikan tu, kehidupan tu lebih baik untuk kita, kita boleh menambah amal soleh, perbetulkan kesilapan yang lalu. Tapi sakit tu sendiri adalah pembersihan bagi dosa, kefarah, pembersihan bagi dosa. Tidak pantas bagi seorang hamba meminta kematian untuk dirinya apabila sedang tertimpa mudarat atau musibah. Sebab jika ia mati, maka akan terputuslah amalnya. Alhamdulillah. Habis ya, tak boleh nak beramal dah. Walaupun amalan yang sikit-sikit kita kata. Ya, pada paling kurang bagi salam ke orang, muka manis, senyum dengan orang. Ya. Sebaliknya, jika ia hidup, mudah-mudahan ia bisa bertaubat dan dapat memperbaiki diri serta berbuat baik setelah perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Dengan demikian, hidupnya pun menjadi lebih bagus. Ah, macam tu kan. Maksudnya, adab-adab berdoa kepada Allah, minta. Yang ke-15, tidak berlebihan atau melampaui batas dalam doa. Jadi maknanya tidaklah sampai sebut habis semua detail kan. Sampai cat warna apa telah dihadiahkan oleh si fulan, maka kayakanlah si fulan. Kan? Yang telah beli atap, apa nama genting untuk surau ni. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Mintalah kamu semua kepada Tuhan kamu dalam keadaan tadarru', merendahkan diri. Kan? Wa khufiyatan, dan suara halus lembut tadi kan. Tidak apa nama menjerit-jerit. Nah gitu. Innahu la yuhibbul mu'tadin, dan dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas taklif dalam berdoa. Sa'ad radhiyallahu anhu pernah melihat anak laki-lakinya berdoa. Anaknya berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku mohon kepadamu syurga, nikmatnya, kemegahannya, begini dan begitu. Aku juga berlindung kepadamu dari api neraka, rantainya, belenggunya, begini dan begitu." Melerek-lerek doa tadi. Macam orang sebelah sana. Orang sebelah mana? Tak usah tanya. Ikut suka. Kan depa tak cakap pun apa yang saya cakap. Depa tak dengar pun. Kan? Muka kita pun depa tak mahu tengok. Sebab tak handsome, janggut, serabut. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, saya kunu qaumun ya'taduna fi du'ai." Nanti akan ada kaum yang melampau batas dalam berdoa. Rupanya ada sungguh. Hak Nabi kata ni. Mukjizat ni kan. Mukjizat ni Nabi kata ni. 1400 tahun dah lah ni ada. Dan kita saksikan dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita. Melampau-lampau dalam berdoa. Masa nak pergi tunjuk buku ni kat dia bawah kan. Kalau bagi satu slot kita boleh baca kitab ni kan. Tapi tak ada slot yang boleh diberi, bukan? Ayah, tak ada, tak ada, tak ada slot untukmu. Ayah. Jangan sampai engkau masuk ke dalam golongan mereka. Jika engkau diberikan syurga, nescaya engkau akan diberikan semua apa yang ada di dalamnya. Ya Allah, aku ni minat belah unta. Kan? Teringin nak belah unta, bagilah syurga tempat aku, syurga yang ada unta-unta. Tak payahlah, apa yang kamu nak semua ada. Ayah. Jika engkau dihindarkan daripada neraka, nescaya engkau akan dihindarkan darinya dan seluruh keburukannya. Cukuplah doa pendek. Al-i'tida, al-i'tida, berdoa macam tu melampau-lampau kan. Sebut detail lebih macam tu, Allah Ta'ala ni tak tahu. Jauhkanlah kami daripada ajaran-ajaran sesat seperti Syiah, Qadiani dan lain-lain. Ke satu masjid tu seperti Syiah, Wahabi, Qadiani. Sekali tu lepas tu tak dengar, lepas tu mungkin ada orang tegur dah kot. Wahabi tak ada dalam teks kutubah. Hang tambah. Nah, minggu sekali tu lah dengar. Kat mana masjid belah-belah tu lah. Belah-belah tu lah. Masjid lain lah. Sebut, dia geram sangat tu, dia geram. Qadiani, Wahabi, Syiah dan Wahabi dan lain-lain. Ya. Marah sungguh, ha?
Sampai mereka ni bersumpah, wallahi apa semua bersumpah kan. Ha tu. Ha? Tak tahu. Tak tahu, tanya dia apa tengok. Saya tak pernah tanya lagi. Ya kan? Tak pernah tanya lagi. Cuba tanya tengok. Tanya tengok. Ha, kunut subuh tak ada apa macam mana sembahyang. Depa sana depa tukar mazhab. Kan? Oh. Niat tukar mazhab. Balik Malaysia kena niat. Sebelum pijak bumi Malaysia kena niat tukar mazhab. Kalau tidak masih dalam keadaan mazhab Hambali. Habis. Ya kan? Tak boleh nikah dengan orang mazhab Syafi'i. Ya. Mana ada? Tak ada. Mana ada suruh tukar-tukar mazhab? Mazhab mazhab mananya? Mazhab ni tempat pergi. Aqwal, a'imah, perkataan-perkataan para imam, ijtihadat, ijtihad-ijtihad mereka. Jadi kita ni pergi belajar, mana kita tengok mana yang lebih cenderung kepada hadis yang sahih. Kan? Mananya yang lebih kuat, mananya? Dengan kecenderungan tadi, maka kita pegang dengan tu, tak kira lah. Kan dia tu kena mazhab mana? Sebab semua imam kata idza sahal hadithu fahuwa mazhabi. Semua imam kata bila hadis sahih tu mazhabku. Selesai masalah. Kan? Mazhab para imam, apa dia mazhab para imam? Mazhab para imam al-ittiba', ikut Rasulullah SAW. Itu mazhab para imam, cumanya hadis tu dengan status dia tu, diisi dia tu hasan, diisi orang lain yang lebih kuat pada dia tu daif. Tu lah. Mana ada nak kena niat? Nawaitu an. Kan? Nawaitu an ubaddil al-madhhaba. An ughayyir al-madhhaba ila madhhab al-Hambali. Kan? Oh, jenuh hafal niat. Tanya dia apa? Weh, apa tukar niat tak ada tukar mazhab tak ada lepas niat ke? Kan? Masuk mazhab. Nawaitu ar-ruju' ila madhhab Syafi'i. Aku berniat untuk rujuk balik kepada mazhab Syafi'i. Setelah sebelum ni dia murtad daripada mazhab Syafi'i. Kan? Murtad daripada mazhab Syafi'i kan? Lepas tu dia niat balik rujuk kepada mazhab Syafi'i. La ilaha illallah. Mana tak? Seolah-olahnya Nabi tu ada. Ada Nabi ajak untuk empat manusia, untuk empat jenis golongan. Hampa di sini hampa kena amalan macam ni. Hampa perempuan di sebelah Nusantara, hampa mesti kena ikut ni, nama Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Tapi tak betul ke masa dulu di Mekah macam tu? Ada empat. Saya ada dengar solat, solat. Wallahu ta'ala alam. Saya ada dengar satu ustaz. Ya, tak tahu. Empat mazhab, empat masjid, empat tempat, empat tempat, empat penjuru. Tak tahu Allah lah. Tanya ustaz yang lebih, tanya ustaz Asri. Kok dia ada ilmu tentang tu? Kan? Nampak sangat tak logik kan? Nampak sangat tak logik kan? Empat imam semayang lain-lain. Kan? Tapi kalau kalau ada tu, itu memang kesesatan yang nyata lah. Mana ada ulama? Mana ada ulama kibar akan biarkan benda-benda macam tu berlaku? Kan? Sana sekumpuk, sana kelumpuk, sana kelumpuk kan? Itu saudara. Ha? Di sana? Dalam masjid Nabi? Dulu lah. Sekarang ni pada. Dia tak ikut pasal kan? Oh, mereka tak tahu. Orang Arab tak tahu. Kalau polis-polis tu tahu, kena hambat buat-buat tu. Kan? Cakap, dia cakap bahasa Melayu, bahasa Siam mana kita nak faham. Kita pun tak faham, tambah orang Arab lagi tak faham. Pai nai pai tiau. Kan? Hak tu yang artinya. Maikin kau. Hak tu yang artinya. Pagilah dia tak faham kan, dia ajak apa kan? Oh. Ha gitu. Demikian juga Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia pernah melihat anaknya berdoa, anak dia juga, dengan mengatakan, ya Allah, aku minta padamu istana yang putih di sebelah kanan syurga. Apabila aku memasukinya, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, eh anakku, mintalah kepada Allah syurga.
dan mintalah perlindungannya dari neraka. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a, akan ada kaum yang mereka itu melampau dalam berdoa. Jadi jelas kan? Jelas. Nabi ajak doa tu elok dah. Kenapa tak berdoa dengan doa Nabi SAW kan? Nabi minta untuk kebaikan dunia akhirat kan? Komplit, lengkap, pendek. Kalau orang panggil kita, ustaz tolong baca doa kan? Kita pun Rabbana atina, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz apa doa macam tu? Ustaz apa? Kan? Doa gitu, anak kita hak tadika pun tahu doa. Hak belum masuk tadika kita doa dah. Baik, yang ke-16. Dia kata sini antara bentuk lebih-lebihan dalam doa adalah doa dengan menyebut perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi atau memasakkan sesuatu kepada Allah Ta'ala. Minta benda yang mustahil. Kan? Ya Allah, janganlah tumbuh uban di kepala aku. Jangan ubankan, hitamkan baliklah segala uban-uban yang ada di kepala aku. Tegangkanlah segala kulit-kulitku yang telah berkedut ini. Benda mustahil minta. Kan? Tegakkanlah kembali tulang belakangku yang telah membongkok ini. Eh. Itu dia. Melampau-lampau. Memang kita ni ke arah, ke arah tu kan. Apa tu? Ya, seorang salam. Iyalah, boleh tak banyak. Umur 63 tahun kan. Syayyabat ni Hudun wa akhawatuha, telah mengubankan aku oleh Hud dan saudara-saudaranya. Surah Hud ni kan cerita banyak tentang akhirat, neraka kan. Tidak meminta penyegeraan siksa akhirat di dunia. Jangan duk minta. Jangan duk minta. Kerana takut kepada azab akhirat, ada sebahagian orang yang memohon kepada Allah agar menyegerakan hukumannya di dunia. Allah. Ini adalah kejahilan darinya. Kerana hukuman Allah itu sangat berat. Sehingga bisa jadi ia tidak sanggup menanggungnya. Akan lebih baik baginya meminta kepada Allah Ta'ala ampunan dan keselamatan. Rasulullah SAW pernah mengunjungi seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin yang tubuhnya lemah seperti seekor anak burung. Longlai, lembek. Angkat tangan pun tak boleh lah. Kuih, kerin. Macam anak burung. Kan? Makan pun kena suap. Sampai macam tu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu pernah berdoa meminta sesuatu kepada Allah? Laki-laki itu menjawab, ya, aku pernah berdoa. Ya Allah, jika ada azab yang akan ditimpakan atas ku di akhirat, segerakanlah siksa itu bagiku di dunia. Allahu Akbar. Maka Rasulullah pun bersabda, Maha Suci Allah, Subhanallah, engkau tidak akan mampu menanggungnya kalau doa azab akhirat itu didahulukan ke dunia. Atau engkau tidak akan sanggup memikulnya. Mengapa tidak engkau katakan, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, datangkanlah kepada kami di dunia baik dan di akhirat baik, dan peliharakanlah kami daripada azab neraka. Allah Ta'ala ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ceritakanlah kepada hamba-hambaku. Fa inni anal ghafur. Sesungguhnya aku lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cerita pada hamba-hamba aku, Allah Ta'ala, Nabi ibadi. Kamu kena cerita dekat mereka bahawa Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Penyayang. Kul, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Quran Allah suruh Nabi kata, ya ibadi, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Katakanlah, hai hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan dosa maksiat, la taqnatu min rahmatillah,
Jangan kamu semua berputus asa daripada rahmat kasih sayang Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah ampun segala dosa-dosa. Allah Maha pengampun. Husnul zan billah. Baik sangka dengan Allah Taala. Ha. Ha gitu. Maka Rasulullah mendoakan kesembuhan baginya. Kemudian Allah Taala menyembuhkannya. Tengok. Allah sembuhkan penyakit tadi. Kemudian yang ketujuhnya, 17, menampakkan hajat dan ketergantungan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya, nampakkan, tampakkan bahawa kita ni sentiasa bergantung pada Allah. Sentiasa berharap pada Allah. Sentiasa berhajat pada Allah. Hal itu akan menolong dikabulkannya doa. Iaitu seorang hamba menunjukkan bahawa tidak ada daya dan upaya. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya? Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah. Serta tidak ada kuasa baginya untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kecuali dengan bantuan Allah. Apabila Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusan kepada dirinya, nescaya ia akan tersesat. Kalau Allah serahkan urusan kita pada diri kita sendiri, Allah tak peduli kat kita, maka kita akan sesat dan menyimpang. Sebab apa? Sebab ia tidak berkuasa. Kita tidak berkuasa atas suatu apapun. Baik dalam urusan dunia yang sepele maupun urusan-urusan akhirat. Sepele ni remeh. Remeh yang tak ada. Tak ada apa? Remeh sangatlah. Urusan remeh tu pun kita tak mampu nak laksanakan sebenarnya. Kalau tanpa bantuan Allah. Nah, urusan-urusan yang remeh tadi. Yang remeh tadi kan? Yang tak ada apa-apa. Perkara-perkara mudah lah maksudnya. Perkara-perkara mudah kan. Apa? Perkara-perkara mudah yang kecil-kecil perkara kan. Itu pun kita tak boleh nak buat kalau Allah tak izinkan. Maupun urusan akhirat. Seseorang hamba berdiri di depan pintu Allah Ta'ala dalam keadaan hina dan rendah. Jadi kita bila ada perasaan macam tu, barulah kita jadi hamba yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kita hina diri kita. Aku ni. Tapi jangan hina diri kita sama-sama hamba. Dilarang kita menghinakan diri kita sesama hamba. Hanya kepada Allah. Mengakui kelemahan dan hajatnya kepada Rabbnya dan menampakkan kerendahannya di hadapan Allah Ta'ala. Ia menundukkan kepalanya, mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ia merintih berlindung kepadanya dalam setiap urusannya. Ia adalah seorang hamba dan Allah adalah Rabb, Raja segala Raja. Pemilik keagungan dan kemuliaan yang tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Ia Maha Kaya dan tidak berhajat kepada hamba-hambanya. Bahkan hamba-hambanya lah yang berhajat kepadanya. Rabb, penguasa langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi darinya. Barang siapa yang menunjukkan makna-makna ini, mudah-mudahan doanya tidak ditolak. Ha, gitu. Nak hadirkan perasaan ini dalam diri kita. Kan, perasaan macam ini nak kena hadirkan dalam diri kita, baru kita berdoa pada Allah. Kita makhluk yang hina di hadapan Allah. Kita makhluk yang tidak ada daya dan upaya. Kita makhluk yang amat berhajat kepada Allah. Kita makhluk tak dapat menguruskan diri kita sendiri. Melainkan Allah yang menguruskan kita. Hadirkan perasaan yang macam ni. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh kesungguhan dan harapan. Maka Allah akan makbulkan permintaan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Qadir ismi.